Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni jom kita tour garden house kami. Jemput masuk. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Ini ruang tingkat bawah. Ada set kerusi rehat, ada seti. Dan kat luar tu boleh tengok anak sungai. Bolehlah kalau nak lepak-lepak tepi sungai. Ni si Jamie, dia takut kat si Oyen, dia duduk dalam dengan kami. Kami tak banyak pun beli perabot baru. Kebanyakannya daripada rumah kami juga. Dan bawa je lah ke sini sebab memang ada lebih. Ada katil single 2 tingkat, 2 lapis, bukan 2 tingkat kan. 2 lapis ni boleh masuk kat dalam dia punya tilam. Dia punya katil bawah tu boleh selit semula di bawah tu. Di katil single boleh duduk 2 orang. Dan ada sinki untuk basuh-basuh cawan, pinggan kalau ada beli makanan kan. Ada kipas, ada aircon. Ini bilik airnya, ada tandas. Jom kita naik ke tingkat atas pula. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Ini ruang tamu ataupun ruang rehat lah. Boleh tengok hijau-hijau di luar sana. Pisang, pokok rambutan. Ada yang dah sedang berbunga pokok rambutan. Tapi bukan rambutan kami ni. Rambutan kami, dusun kami jauh sikit daripada sini. Ini hiasan-hiasan simple je. Ala boho. Saya minat tengok kat Instagram banyak hiasan cara boho. Ini ruang membaca. Ada majalah-majalah lama tu, Anjung Seri, Jelita, Saji, adalah sikit-sikit yang saya masih simpan. Ini bilik tidur, ada queen bed, katil kelamin. Hiasan-hiasan ni dan juga langsi ni saya order dekat Shopee. Senang je, murah dan mampu milik. Ada aircon juga di tingkat atas, rumah papan, rumah kayu, panas, jadi perlulah ada aircon. Ini bilik air sekali dengan tandas. Tengok ni si Jamie, dia berani sebab ada cermin aja jadi pemisah. Kalau tidak, menciput lari dia. Relax lah, dia tahu ada orang jaga dia dalam ni. Tak tahulah bila Oyen boleh terima si Jamie ni. Sekian perkongsian saya untuk kali ini.
Sila subscribe, like dan share ya. Sehingga bertemu. Wassalamualaikum.